Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bertemu lagi dengan saya Melba Ferry Fadli di Inspirasi Story. Kali ini kita akan mengupas lebih jauh tentang nilai-nilai kemanusiaan, salah satunya dengan cara berbagi. Sering kita mendengar ungkapan orang-orang bijak bahwa berbagi itu indah, tapi tidak semua orang bisa merasakan itu. Nah, saat ini bersama saya sudah hadir dua narasumber, yaitu Dery Nopraja dan Sonya. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah lama bergelut dalam nilai-nilai kemanusiaan, bernaung di bawah sebuah komunitas sosial, yaitu komunitas sedekah malam Jumat. Baik, langsung saja, Dery di komunitas sebagai apa? Ya, perkenalkan, nama saya Dery Nopraja, bisa dipanggil Pak D. Kalau di komunitas tersendiri, saya diamanakan sebagai ketua komunitas sedekah malam Jumat. Ya, kalau Mbak Sonyanya, kalau saya sendiri sebagai bendaharanya SMJ Pekanbaru. Bendahara SMJ. Baik, saya mau ke Mas Dery dulu. Ya, Mas, boleh diceritakan sedikit untuk saat ini aktivitas kesehariannya apa? Kalau saya sih sebagai pekerja di salah satu PT swasta, bergerak di bidang distributor. Ya. Kalau untuk latar belakang keluarga dan pendidikan? Kalau saya sih baru tamatan S1 di Fakultas Sekolah Tinggi Ekonomi Riau, STE Akbar. Kalau latar belakang keluarga sih lebih sederhana aja, Mas. Karena sederhana itu indah. Baik, kalau Mbak Sonya gimana? Apanya? Latar belakang pendidikan, saat ini aktivitas apa? Kalau saya sendiri tamatan dari Universitas Muhammadiyah Riau. Sekarang lagi bekerja sebagai profesi perawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainal. Baik, Mas Dery, Mbak Sonya, saya dan masyarakat di Pekanbaru ingin tahu tentang sedekah malam Jumat ini. Silakan. Dari saya sendiri. Kalau dari sedekah malam Jumat itu sih, intinya kita berbagi bersama-sama di malam Jumat, Mas. Karena kita lebih penting sih mencari keberkahan itu di malam hari, apalagi terutama di malam Jumat itu kan lebih mulia daripada malam lain. Dan kita lebih cenderung sih berbagi bersama-sama teman-teman, karena lebih indah itu sih memperbagi itu bersama-sama, alangkah baiknya daripada sendiri. Berarti memang harus malam Jumat? Ya, kalau kita sih lebih cenderung malam Jumat. Sesuai motto kita, Mas. Sedekah malam Jumat. Sedekah malam Jumat. Ya. Bagaimana awalnya Anda dan teman-teman berpikir untuk membuat sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial seperti ini? Kalau awalnya sih saya diajak juga ya, Mas. Karena pendiri selanjutnya sebelum saya sih ada kawan. Karena saya hampir 2 tahun menjalankan amanah yang diberikan kawan, alhamdulillah sekarang udah hampir 3 tahun kita berdiri. Ya, awalnya sih lebih ini, Mas. Pengen bergabung itu awalnya cuma pengen cari kawan dulu, teman, coba-coba lah ibaratnya kan. Tapi berpikir lama-lama, alangkah baiknya kalau kita ini turun secara langsung melihat kondisi di lapangan seperti apa. Disitulah arti dari sadar bahwa betapa berharganya kita hidup saling berbagi sama-sama. Awalnya memang komunitas ini tidak banyak yang ikut, hanya sekedar 5 atau 6 orang. Ya, kok bisa berkembang sampai sebegitu banyak anggota yang terlibat di dalam komunitas berbagi sedekah malam Jumat dulu biar enak rasanya. Oke, silakan Pak Nanya. Oke, kita awalnya dari anggota 5 anggota. Terus itu terbentuknya karena kita merasa gimana ya? Gimana sih posisi kita jadi adik-adik di bawah kita? Jadi adik-adik atau orang tua yang membutuhkan uluran tangan kita, sedangkan masyarakat sekitar belum bisa kita pastikan dia tuh mau membantu atau enggak gitu. Jadi dari kitanya terinspirasinya terbentuk langsung dari jiwa-jiwa kita yang ada dari lebih kurang 9 anggota. Di situ tuh kita, gimana ya kalau kita membantu adik-adik itu di jalan, tapi kita cari hari yang benar-benar berkah, hari yang benar-benar dalam hadis Rasulullah memang berkah, yang itunya di malam Jumat. Karena kan memang sedekah diwajibkan setiap hari, terutama pagi hari kan, tapi bagi kitanya malam Jumat itu jauh lebih mulia daripada hari yang lain. Maka dari itu kita membentuk sebuah
grup ya Pak De ya, dari buat grup, kita bikin grup dari 9 anggota, kita sebarkan melalui media sosial, contohnya PJBO atau Instagram. Di situ kita coba membagikannya ke anggota, terus nanti anggota itu masuk ke dalam grup kita, grup, dari maksudnya grup sosial ke grup sosial media SMJ Pekanbaru sendiri, dengan syarat ada beberapa aturan tata tertib sama turun aksi dulu di malam Jumatnya. Boleh diceritain nggak siapa sebenarnya pendiri komunitas ini? Salah seorang sahabat yang bernama Anggi Junaidi. Anggi Junaidi? Siapa Mas Anggi Junaidi? Itu ketemunya sih awalnya dari kawan ke kawan juga Mas. Jadi ya dekat-dekat, dia sekarang berdomisi di Dumai ya. Mungkin karena berhalangan suatu pekerjaan, jadi nggak bisa tetap di Pekanbaru. Dulu dia masih kuliah sama-sama kuliah juga dulu, cuman beda jurusan. Jadi di masa Anggi berapa lama? Setahun, setelah itu langsung dilepas ke Pak D. Saya panggil Pak D aja ya. Pak D, lebih enak panggilan Pak D. Biasanya kalau turun malam Kamis malam itu berapa orang untuk membagikan donasi? Kalau sekarang sih hampir 30-an orang. Cuman kalau nasinya kita sih nggak harus matokan banyak, soalnya kita takut kemalaman, ada yang jauh rumah, karena kita berbagai macam tempat tinggal yang datang ya. Ada yang di Palas, di yang tua, di Panam, di apa, rumah Fitri, Manunggal, jadi takut nanti kemalaman ada cewek-cewek, jadi kita patokan kadang 60 bungkus, 50 sehari. Pernah nggak misalnya pada suatu waktu tertentu kondisi misal cuaca tidak bagus sehingga yang datang waktu itu sedikit dan tetap nasi ini tetap harus dibagikan? Semalam, kejadian semalam nih Mas, baru-baru ini kejadian. Alhamdulillah nggak demam, soalnya banjir emang kami ngerasain gimana ya, ada yang minta tolong apa motornya mogok, ada bapak-bapak hampir jatuh di situ, kita ya panik juga Mas. Di saat itu kita bawa nasi, bingung nasi ini apa tuh ya, kita utamakan yang nolong bapak ini dulu. Ya, tadi malam kejadian, mau tak mau kita harus amanah karena udah ada titipan, udah dibungkus gitu Mas. Ini kriteria orang-orang yang menerima sedekah dari komunitas ini seperti apa? Kriterianya itu seperti kaum duafa yang jalan-jalan di tepi jalan, kayak orang tua, contohnya tuna netra, anak-anak, atau orang-orang yang duduk di pinggiran-pinggiran jalan yang kita ketahui mungkin nggak punya keluarga di sini. Jadi kita lebih ke orang-orang itu dulu. Kalau misalkan nanti ada beberapa nasi kita yang berlebih, kita kasihkan aja sama orang-orang yang memang sepertinya lagi-lagi ada aktivitas di tepi jalan, nah kita bagikan aja ke mereka. Soalnya di bendahara, iya. Berarti ada donasi yang masuk dong? Ada, dikelola. Alhamdulillah ada. Berapa biasanya? Biasanya sumbangan sukarela atau seperti apa? Biasanya dari kita-kitanya ada juga, itu sumbangan sukarela. Tapi kalau dari donatur itu biasanya nggak kita patokkan. Terserah donaturnya mau nyumbang apa, dalam bentuk nasi boleh, dalam bentuk materi juga boleh, atau dalam bentuk pakaian juga boleh. Biasanya lebih banyak kemana? Yang nyumbang nasi atau nyumbang dana? 50-50 ya Pak. Sama. Ya? Tapi tetap dana itu juga untuk diberikan. Iya. Intinya gini Mas, asal kita ada mau gerak, insya Allah pasti ada. Karena namanya manusia pasti ada jiwa untuk berbagi, yang pasti ada menyentip gitu. Artinya tidak pernah ada suatu saat tidak ada yang mau diberikan, tidak ada yang mau disedekahkan. Selalu ada. Masya Allah masih ada. Selain berbagi nasi ke pinggir jalan, ada aktivitas lain nggak di komunitas ini? Ada. Kita ada sih Mas. Sekarang kita berkolaborasi ngajak komunitas sosial lain. Karena di Pekanbaru kan, insya Allah lah, jiwa sosial lo ada gitu, nggak kalah sama di daerah-daerah lain. Siapa aja tuh yang sudah kita ajak ini? Contohnya kita juga berkolaborasi bersama lembaga seperti ACT juga pernah, Duafa, Lasnas, apa lagi ya? Banyak juga sih lembaga ambil zakat, cuma zakat. Mereka juga mendukung sport, galang-galang dana. Semalam ini baru-baru galang dana di CFD kan, kita rangkul beberapa komunitas. Ada juga dari Duri, alhamdulillah ya. Walaupun kita berbeda, tujuan kita sama lah Mas, berbagi, ya itu kita gerakan kan, membentuk suatu kota amal, kita kolaborasi bersama CT, naungannya, insya Allah terkumpul semalam, sekali jalan, 1.600.000. Baik, soalnya, ataupun Pak D, untuk mengelola sebuah
komunitas ini biasanya kan ada problem yang kita hadapi. Apa sih problem terberat yang kita hadapi ketika selama mengelola komunitas ini? Tadi siapa dulu? Pak De aja lah dulu. Kalau program itu pasti ada, namanya kita komunitas. Ya paling programnya lebih ke menahan sabar, kedewasaan aja. Itu kita melatih kesabaran, karena apa yang kita rangkul itu kebanyakan jiwanya masih muda-mudi, Mas. Ya nggak selamanya dewasa itu dewasa. Itu kita harus sabar, intinya sabar aja sih, Mas. Saling percaya, anggap semua itu keluarga. Jadi kalau misalnya ada terjadi kesalahan, itulah kita bagaimana seorang dewasa itu bisa meluruskan masalah. Jangan ego, itu aja sih, Mas. Alhamdulillah. Dengan cara bikin strukturnya. Keluarga. Di situ struktur, di situlah ada beberapa struktur yang untuk penyelesaian masalahnya. Jadi di struktur itu, nanti kita bahas apa sih masalah yang terjadi, seperti itu. Nanti kita baru kita kembangkan ke bagian grup terbesarnya. Tetap ada musyawarah mufakat. Tetap, pasti ada. Baik, selanjutnya silakan kalau Pak D mau jawab dulu nggak apa-apa, atau soalnya dulu. Selama ikut dalam komunitas ini, pernah nggak ada cerita atau pengalaman yang memberi pelajaran yang begitu berharga ketika melihat kondisi-kondisi orang-orang di lapangan? Dari cewek dulu ya? Boleh, silakan. Yang paling berharga itu adalah pengalaman di saat kami lagi gerimis-gerimis membagikan nasi sama seorang ibu di Jalan Nangka, Pekanbaru. Dan kami mendampingi ibu tersebut. Dan ketika kami bertanya, ibu udah makan? Lalu beliau menjawab, belum nak, kenapa ibu belum makan? Karena saya nggak punya anak. Ada anak saya 8 orang, tapi tidak satupun yang mungkin nggak tahu lah saya di mana sekarang. Jadi di situ kami terpikir, ya Allah, betapa sih, di mana sih seorang anaknya di saat sang ibunya terlantar begini, belum makan, belum dikasih apa-apa. Dan di situ langsung batin kami tersendiri itu kan gimana lah rasanya positif jika orang tua kita di situ gitu kan. Jadi di saat itulah kami kita di sini sejenak ya, bagaimana sih supaya ibu ini tersenyum. Di situlah ibu makan dulu ya ibu. Di saat itu kami berpikir untuk menyebarkan ke teman-teman gimana tidak boleh menyiakan seorang orang tua, terutama kan kebanyakan yang kami jumpai di jalan itu kan lebih banyak orang tua, Mas. Jadi kami sering tuh untuk acara kami bacakan puisi tentang seorang ibu, setidaknya tuh selalu mengingatkan anggota betapa mulianya seorang ibu dan tidak boleh disia-siakan sama sekali meskipun sejahat-jahat seorang ibu. Waktu itu kondisi kondisi ibu itu boleh dikatakan tinggalnya emang di situ, di dekat warung-warung orang, di rempengan-rempengan orang jualan di Jalan Nangka. Punya rumah enggak punya rumah ibunya. Saat itu tuh kami mikir gimana ya supaya anggota kita itu jangan hanya aksi tapi merasakan gimana sih rasa nikmatnya, berkahnya setelah pas satu bungkus nasi tersebut kami bagikan ke ibu tersebut, terus ibu itu bahagianya luar biasa. Nah, di saat itu kami inilah sebenar-benarnya berbagi itu, inilah yang benar-benar apa ya, inspirasi yang membuat kami itu bertahan untuk di sini gitu. Karena di sini di sedekah malam Jumat ini, Mas, kami nggak ada apa, nggak mikirkan biaya-biaya apa-apa dan lain-lain. Kami hanya mikirkan teman-teman atau anggota-anggota yang ikhlas saja berbagi, udah itu cukup. Banyak atau sedikitnya yang penting ikhlas. Sering ketemu? Justru banyak di sini, Mas. Makanya kami tuh identiknya di Riau mungkin banyak daripada kita bandingkan di Sumbar ya, Mas ya. Lebih banyak di Riau kami rasa, apalagi anak-anak yang terlantar sekolahnya. Nah, di situ kami juga jumpa tuh anak-anak yang terlantar sekolahnya. Bahkan sempat ada temennya di anggota ya Pak Dea untuk membangun sebuah panti asuhan. Dan mudah-mudahan aja nanti terwujud. Waktu itu kapan? Itu di tahun 2017. Sampai sekarang masih ada. Dan sampai sekarang ibu itu masih di situ. Dan yang menyedihkannya lagi, Mas, ada seorang bapak-bapak di Jalan Sudirman yang selalu tuh setiap malam Jumat kami jumpai.
Soalnya kami mendengar kabar dia meninggal ya Pak Dian. Tunggu, Sudirman lokasinya persis di mana? Lokasinya pas di bis halte bis Kota di Sudirman Bawah dekat Pasar Buah. Oh, nah, Bapak itu yang pernah kami kasih nasi, terus beliau satu bulan kemudian kalau tidak salah kami dengar kabar beliau terlantar di situ entah karena kelaparan nggak tahu dan beliau meninggal di situ tanpa ada keluarga yang mengetahui sama sekali. Biasanya kalau kita menjumpai kaum duafa di jalan, kita mencari informasi nggak terkait soal latar belakang mereka? Nggak terlalu kami cari mas, karena kami berpikirnya positif saja. Karena memang ngapain mereka di jalan minta-minta kalau memang cukup di rumahnya. Terserah kalau misalkan dari misalnya dari keluarganya itu misalnya memang disuruh, kita nggak peduli, yang penting kita tuh hanya berbagi. Artinya bisa jadi komunitas ini menjadi sebuah jembatan ketika teman-teman dapat informasi yang lebih bisa dihubungi ke pihak keluarga pernah melakukan hal seperti itu. Sejauh ini belum. Ya, kami lebih ke kalau bagian-bagian itu kami lebih ke anak-anak di panti asuhan terlebih dahulu. Kalau untuk yang di jalanan kami takutnya nanti melampaui batas. Khawatirnya nanti ada yang bilang siapa kalian? Nah gitu. Khawatirnya itu. Makanya kami positif aja dulu. Terutama yang paling menyedihkan itu tuh orang tua. Orang tua. Karena kami mikirnya satu tetes air susu orang tua saja tidak bisa tergantikan sama apapun. Di situ kami harus menekankan kepada anggota yang masuk sedekah malam Jumat. Pasti selalu tuh ketika kami ke panti, ketika kami ke itu, pasti kami harus mengadakan inspirasi satu-satunya lagu ibu. Lagu atau puisi tentang ibu. Pasti selalu. Lebih kami ke situ kan. Kalau Pak De gimana? Kalau Pak De? Kalau pengalaman ini ya. Kalau saya sih ada. Ini kan di jalan. Kalau kita nih di suatu panti asuhan, di mana anak-anak tersebut bahagia ketika kita kan di sana di panti asuhan bukan hanya menghibur, karena kita buat mereka itu termotivasi kuat mental. Karena ya kita di datang tuh rame-rame, jadi gimana mereka bisa berkarya, bisa menunjukkan bakat, itu kita uji. Dan pada suatu saat di situ kita kolaborasi sama Sonya, saya nyanyi lagu cipta sendiri kan ibu, ya puisi. Itu sangat tersentuh sekali mas, ketika kita bermain, pada nangis semua. Dan dia merasakan, kami malu seperti ini, kami malu seperti ini karena apa? Kami pengen seperti kakak. Ya kami nasihati, ya untuk suatu saat mungkin kami bahagia. Mungkin suatu hari nanti kami akan merasa seperti adik, kami akan ngadu seperti adik. Pokoknya membuat mereka semangat lagi lah, jangan sedih gitu. Karena di panti itu mereka nggak sendiri, kita pun ada. Makanya itu kita motivasi anak-anak muda semua, anak muda zaman ini ya janganlah lupa sama adik-adik kita di panti asuhan. Tetap terus kunjungi mereka, hibur mereka, walaupun nggak harus berupa dengan materi ya. Tenaga pun bisa, mereka terima kok mas, welcome. Kalau pengalaman di jalan pernah menemukan seseorang yang begitu lemah dengan kondisi fisiknya? Di jalan ya seorang kakek-kakek dulu sih pernah. Cuman takut kita terlalu ini, dia mas sebenarnya masih ada keluarga, cuma nggak terurus gitu ya mas sama anak mereka, makanya itu miris lah gitu mas. Ada sih. Baik, saya ke Sonya lagi. Nilai apa sih sebenarnya yang ingin kita tularkan di komunitas ini kepada generasi muda yang lain? Nilai yang harus kami tularkan itu kepada generasi muda yaitu jangan pernah lelah untuk berbagi, jangan pernah lelah untuk sedekah meskipun hanya 1 rupiah. Jangan pernah lelah sampai tua, karena sedekah itu tidak membuat kita miskin. Nah, itu yang kami terapkan kepada generasi muda. Jangan takut miskin, jangan takut tidak makan, jangan takut tidak belanja dengan sedekah 1 rupiah saja. Kalau seperti misalkan melihat orang, kita mau makan, ada orang di sana melihat, kitanya not don't care gitu kan. Tapi di situ kami terapkan, pedulilah gitu, pedulilah, pakailah jiwa peduli kita terhadap orang lain. Jangan merasa karena bagi kami pribadi atau bagi pemerintah di anggota, semua hanya titipan. Jadi karena semua itu hanya titipan, dan mereka juga sedara sama kita, sama-sama anak cucu Adam. Iya kan mas? Nah,
Jadi kita tuh harus benar-benar peduli lah gitu. Intinya jangan pernah peduli kita tuh minta balasan dipedulikan lagi gitu. Tetap peduli, biarkan orang melakukan apa saja yang penting kita peduli pada mereka. Itu yang kami terapkan. Kediri lah. Misalnya nih ada teman-teman yang keluar, mereka baru tahu dengan komunitas ini. Terus mereka pengen bergabung, apakah harus tergabung di anggota dulu atau gimana caranya gitu? Kalau selama ini sih rata-rata yang pengen bergabung mas, nanya itu syaratnya apa? Ya. Harus pakai interview, ya namanya kita sosial nggak harus sih. Intinya saya bilang aja niat datang malam Jumat, insya Allah kita pasti sudah terikat dalam keluarga. Dan selanjutnya pasti kalau merasa nyaman ya pasti lanjut mas. Kalau enggak ya pasti ya abaikan. Biasa aja ya, keluar masuk. Iya nggak biasa. Disitulah kita lihat. Kenapa kalau kita masuk langsung ke klub, dia sekali turun aksi aja terkejut. Mending langsung turun aksi aja. Merasa bersama-sama kawan, karakter kawan-kawan itu gimana. Ada seseorang misalnya, ada donasi, donatur yang pengen menyumbangkan nasi atau makanan-makanan yang lain, mereka harus kemana? Kalau udah berbentuk nasi udah langsung jadi, itu bisa kita arahkan, ada tim kita juga yang bisa terdekat tempat lokasinya bisa kita jemput. Jadi nggak harus diantar, kadang bisa juga kalau emang jangan sibuk dari pihak yang ngasih antar ke apanya Puswil. Kita standby di Puswil di belakang taman. Rata-rata udah pada tahu semua. Berarti selain nasi dalam bentuk barang, kita juga menerima donasi dalam bentuk uang. Iya. Itu kita juga bisa buat apa terus sejenis kartu. Ada itu. Ada kartu ya. Kalau juga bisa sediakan menitipkan ke nomor rekening soalnya. Banyak donasi yang masuk lewat cara-cara seperti. Kalau donasi sih tergantung sih mas, tergantung di taksi pasti ada lah yang menitipkan sebagian apa. Soalnya ataupun Pak D, ke depan komunitas sedekah malam Jumat ini akan dijadikan seperti apa? Dari silakan soalnya. Kami berharapnya sih sedekah malam Jumat ini tetap menjadi sebuah komunitas yang bakal tetap dipegang teguh sama anak-anak muda Riau khususnya ya. Karena hari Jumat itu kan hari yang mulia gitu mas. Gak semua orang gitu melakukan sedekah di hari Jumat. Jadi kami berharapnya tetap itu dipegang teguh sampai ke depan. Terus anak-anak muda itu gak lelah untuk berbagi itu aja. Tapi yang niat awal tadi mungkin untuk membangun sebuah panti asuhan itu mungkin memang benar-benar butuh waktu yang lama ya. Tapi itu sebuah niat dan tujuan dari ketua yang kita yang lama. Pak D mungkin ada yang ditambahkan? Kalau kita sih biar generasi itu sadar bahwa berbagi itu nggak harus berupa tenaga, nggak berupa materi, tenaga pun jadi, dan ikhlaskanlah hati untuk berbagi selagi muda, itu aja sih. Soalnya dari terakhir, pesan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Kami dari Sedekah Malam Jumat Pekanbaru, kami berharap seluruh masyarakat Riau terkhususnya jangan lelah untuk berbagi, jangan pernah lelah untuk sedekah, jangan pernah takut miskin, dan jika memang mau bergabung, ayo mari kita turun aksi di malam Jumat. Terus kalau bagi yang mau berdonasi kepada komunitas kita, bisa mengulurkan bantuannya lewat buka aja Instagram kita di Sedekah Malam Jumat Pekanbaru, dan tertera nomor rekening di sini, ada nomor rekening atas nama dari No Praja, itu rekening untuk lebihnya ke uang anak panti ya Pak De ya. Dan kalau untuk atas nama Sonya Destari itu lebih ke untuk berbagi nasi. Dan jika untuk mau mendonasikan sedikit nasi atau misalkan pakaian, itu boleh ke basecamp kita di Jalan Pertanian. Bisa dicek di kontak juga. Bisa dicek di kontak ya, kita di kalau kita. Bukan kita siapa lagi ya. Iya itu dia. Saudara, keutamaan berbagi dan memberi bukan kepada mereka yang dicintai, tapi berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Dengan berbagi, hakikatnya kita tidak akan pernah kekurangan. Dan saat yang tepat untuk berbagi adalah di saat kita kekurangan. Saya Melba Ferry Padli, sampai ketemu di Inspirasi Story berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.